Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Senin 12 Desember 2016. Pekan Advent yang ketiga. Pernahkah Anda begitu terpesona kepada seseorang? Karena orang itu begitu berwibawa. Begitu mempesona. Begitu aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya mungkin. Bisa jadi dia adalah orang yang terdekat dengan Anda, suami misalnya, atau istri. Atau bisa juga dia adalah orang-orang terpandang, misalnya presiden, gubernur, kepala desa misalnya, bupati dan sebagainya. Apa yang membuat Anda terpesona? Saya yakin Anda tidak terpesona oleh karena kekayaannya. Tidak. Anda tidak terpesona mungkin juga dengan kegantengan dan sebagainya. Saya kira tidak. Pesona yang luar biasa itu muncul dari dalam dirinya. Karena seseorang bisa membawa diri dengan baik. Bisa menampilkan dirinya secara otentik, dan dia memiliki kuasa untuk melakukan itu. Demikian pula Tuhan Yesus. Banyak orang terpesona dengan wibawanya yang luar biasa, terutama kuasanya untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengampuni dosa, dan kuasa untuk mengusir setan. Sehingga kemudian banyak orang mempertanyakan kuasa, dari mana kuasa yang didapatkan oleh Tuhan Yesus itu. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang mencobai Tuhan Yesus. Sehingga kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu bertanya demikian, saya akan bertanya kepada kamu, dari manakah kuasa pembaptisan Yohanes? Dari Allah? Ataukah dari manusia? Ketika dihadapkan dengan pertanyaan itu, mereka menjadi bingung. Karena kalau mereka menganggap dari surga, maka dia akan mengatakan, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau mengatakan dari manusia, mereka takut karena Yohanes adalah nabi. Dan akhirnya mereka bilang, kami tidak tahu. Dan Yesus dengan cerdik memberikan jawaban. Aku juga tidak akan memberitahukannya kepada kamu. Saudara-saudari terkasih, kesulitan dari pertanyaan imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi justru membawa kita untuk diteguhkan akan kealahan Tuhan Yesus. Akan kuasa yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Kita perlu tunduk pada kuasa Allah. Karena Allah sangat-sangat hebat melebihi kita manusia. Hanya dengan tunduk, berserah, dan berlutut di hadapannya, kita akan juga mendapatkan rahmat, kedamaian dari kuasa Allah itu. Tidak perlu kita bertanyakan kuasa Allah. Karena dia bisa sewaktu-waktu memberikan mukjizat yang luar biasa untuk kita semua. Tuhan memberkati.